Warung Perancis merupakan salah satu langkah dari Binus University dalam memperkuat hubungan dengan sektor higher education Perancis, di mana Binus University saat ini adalah anggota dari French Indonesian Consortium for Engineering and Management. Warung Perancis akan memberikan informasi mengenai program pertukaran serta inisiatif transfer teknologi bagi siswa dan staf, yang selanjutnya memperkuat kapasitas Binus University untuk terlibat dengan mitra internasional terkemuka untuk membangun kesuksesannya dalam menghasilkan lulusan yang berwawasan global. Selanjutnya, Warung Perancis juga akan menyediakan informasi tentang budaya Perancis, kehidupan siswa di Perancis, dan beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Perancis. Hadir dalam peluncuran Warung Perancis, Karen Imam, Director of Binus Global, dan Antoine, selaku Attaché of Higher Education Institution Collaboration Institut Français Indonesia. Selain itu, peresmian Warung Perancis ini juga menampilkan sesi kuliah dan dosen tamu, dan juga berbagi pengetahuan dari siswa pertukaran Binus University yang saat ini belajar di Perancis, yang akan memberikan wawasan tentang pengalaman luar negeri mereka. Melalui Warung Perancis, Binus University berharap dapat memperluas jaringan mitra internasional dalam memperkuat hubungannya dengan mitra Universitas Perancis. Binus University akan lebih membekali siswa-siswanya dalam mencapai pengetahuan, keterampilan, dan jaringan agar sukses sebagai pemimpin industri global.